penyertaan modal pada petani mitra abadi sejahtera selaku badan usaha milik daerah dalam bentuk perseroda merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki oleh daerah adalah suatu terobosan pemerintah daerah yang perlu mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder sebagai upaya pemerintah untuk menggali dan mengelola potensi dan sumber kekayaan daerah yang selama ini terabaikan. Adapun potensi kekayaan daerah yang perlu menjadi perhatian pemerintah, fraksi Nasdem mengusulkan sebagai berikut. Pengelolaan aset daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pengelolaan perkebunan dan kehutanan, penataan dan pengelolaan perhubungan, baik udara maupun laut, pengelolaan pasar, pengelolaan hasil limbah tambang atau tailing, pengelolaan air minum atau PDAM, dan sektor-sektor lainnya yang bisa memberi manfaat dan nilai ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas, baik di bidang ekonomi sosial serta manfaat lainnya, maka penyertaan modal sebagai investasi daerah perlu dikelola secara profesional, transparan, akuntabilitas berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.